Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua dan balik lagi ke dunia percanaan. Nah, sekarang ini gua lagi di salah satu galeri nih di daerah Ciledug, Tangerang. Dan bersama dengan yang punyanya nih. Halo, Sombe. Ya, Sombenya Anugrah Snackhead nih. Ya, Om. Udah makin gondrong aja nih sekarang nih. Waduh, gondrong parah ini udah kayak orantinya, Om, gondrong. Udah lama enggak main kesini nih. Iya, udah berapa bulan itu, Om? 4 bulan, 6 bulan ada ya? Udah sempat sepi kemarin ya, enggak datang-datang ya. Iya, enggak datang-datang barangnya, jadi ya pusing jadi, juga, Om. Mas Sombe spesialis ini nih, apa? Supplier Auranti. Ya, ikan cana India lah khususnya. Cana India ya, importan dari impor apa? Iya, cana-cana impor dari India lah. Iya, ini. Cuma sekarang baru datang lagi nih ya. Iya, baru datang lagi, cuman nih banyakan Andrew nih, orderan Andrew semua nih banyak banget. Nah, ini contoh nih cana impor dari India nih, Andrew ya. Andrew. Nah, Andrew dari packing-in udah siap kirim nih. Ya, ini kalau ada 80 pasang. 80 pasang. Iya. Ini mau pesan dipasangin di pairing tuh bisa ya pesan ke Mas Sombe? Bisa, bisa. Satuan juga bisa nih. Satuan bisa. Satuan bisa atau mau beli banyak nih pesenannya banyak nih nih. Mau dikirim ke mana nih, Mas? Ini ke Jawa Timur. Jawa Timur. Besok ya? Pagi nih. Ini belum semua saya packing soalnya ini ada yang plastiknya bocor. Nah, ini udah siap nih. Udah ini nah, udah siap. Kiriman ke Palembang, Prabu Mule. Woi, Palembang ya. Jauh juga, Prabu. Ini Auranti tapi CB. Oh, Auranti CB ya. Auranti CB. Nah, Auranti CB juga udah datang juga nih sekarang. Udah datang. Banyak sih pilihannya. Besok juga datang lagi tanggal 1 Maret insyaallah kalau enggak ya. Mundur ya. Jadi ada jadwal juga nanti bakalan datang lagi tanggal 1 Maret ya. Tanggal 1 Maret. Nah, mudah-mudahan sih enggak mundur. Datang lagi lah. Jadi kalau yang mau ini pesan-pesan atau mau nitip-nitip juga bisa ke Mas Sombe nih. Mau sistem PO yang jelas kalau sistem PO lebih murah. Lebih murah ya. Iya, dari harga ready. Nah, ini kalau mau ini dah mau pesan-pesan kalau mau kontak-kontak langsung aja dah nomornya berapa nih, Mas? 0812 8130 6161 dengan Mas Sombe ya. Yo. Kalau mau datang langsung sini daerah mana? Boleh. Ciledug Tangerang. Daerah ya, Ciledug Tangerang. Di apa sih Gang Haji Sipin, RT 1 RW 4. Pokoknya WhatsAppan aja dah kalau mau datang ke sini bisa janjian ya. Nanti di share lokasinya dah. Ya, di Google Map juga udah ada sih. Oh, Anugrah Snackhead ya? Ya, game map bisa cari di Anugrah Google Snackhead. Map namanya Anugrah Snackhead. Ya. Nah, oke, dah kita mau lihat yang masih apa nih? Yang masih sisa sini dah, yang ini, lama ini, nih. Ini sisa Andro. Ini ntar lagi di packing. Oh, ini pesanan orang nih? Ya, pesanan orang. Oh, yang baru datang nih. Iya. Andro berapa senti nih? Ini 810. 810 WC ya? WC. Ini segini udah bisa buat breeding nih ya? Udah bisa. Soalnya kalau Andrew size 810 itu kalau tangkapan alam ikan tua. Ikan tua. Nah, ya, ini kalau mau pesen sexing atau disexing atau dipilihin female atau male-nya tuh bisa juga nih. Bisa. Sama Mas Sombe. Mau ini karena ikan baru datang ya, semalam kan. Ini baru datang tadi pagi lah jatuhnya di sini ya, di galeri. Itu yang jantannya, ini yang betinanya. Oh, dipisah nih? Ini ya, jantan semua nih? Iya, itu jantan semua. Soalnya yang order mintanya dipisah male female. Ini? Ini betina semua. Oh, betina. Udah dipisah, udah ya. Di-sexing. Udah dipisahin yang mana jantan, yang mana betina, yang betina semua yang ini. Iya, di betinanya. Rata-rata Andro sekarang yang datang itu size 9-10. Ini udah bisa buat ini ya, breeding ya? Bisa, udah bisa buat indukan. Udah mau musimnya apa nih? Ya, nampaknya sih begitu, Om. Soalnya kalau Andro udah mulai banjir masuk Indonesia, berarti di India udah mulai musim. Oh, populasinya udah mulai banyak. Iya. Musim berarti kawin. Ini udah musimnya berkembang biak nih, musim kawin. Tinggal per-perin aja. Yang mau nyoba-nyoba, silakan aja. Mau beli sepasang, boleh. Coba-coba, boleh. Nah, ini rawatan lama nih? Ya, ikan sisaan ini, Om. Dia lumayan cakep juga sih mukanya nih. Iya, udah galak. Iya, mentalnya bagus nih ya. Bagus, udah mangap sih. Cuman nih tanknya kotor banget nih, udah nggak keurus. Dari mental sih cakep nih, dari depan sih. Muka galaknya kelihatan tuh. Muka ini ukuran berapa senti nih? Ini 8 senti ya. 8 senti. Ini dijual nggak nih? Dijual. Harga berapa nih?
Harga 130 aja. Berapa? 130? Iya. Murah lah. Murah penghabisan. Murah sih. Ikan sisaan, Om. Iya, mungkin warna belum naik kali ya. Belum. Sebenarnya sih ini harus pakai background hitam lebih bagus. Tanknya dipolosin terus pakai apa? Air ketapang dikit lah. Mental sudah bagus. Iya. Mukanya di sini. Dia ya, ini sangar. Tanknya udah kotor banget nih. Paling progres pelet aja kali ini. Iya, masih. Terus kita lanjut. Nah. Ini mah ikan baru datang semua. Ini ikan sisa. Nah, ini nih. Ini sisaan nih. Ikan sisaan. Nah, ini kali ini udah enak nih. Enak, ini udah kipan lama banget dia. Dorpol. Yang atasnya dorpolnya dorpol setengah. Iya. Yang bawah udah dorpol polos. Iya. Biru polos tuh. Tuh, ini mentalnya mental take kontes nih, kayak gini nih. Kalau kontes sih kayak gini, sat-sat-sat-sat tuh. Udah lama ini nggak ketemu Cana Uranti sat-sat kayak gini nih. Biasanya di kontes-kontes nih. Ketemu kayak gini nih. Iya, biasanya udah pada deker. Tuh, sat-sat-sat-sat tuh yang ngikutin tangan tuh. Besit. Ini ukuran berapa senti nih, Mas? 20-an kayaknya, Om. 20. Ya, 19-20 lah. Ini dijual juga nih, Mas? Itu dijual. Harga berapa nih? Harga 9,5. 9,5 ya. Masih bisa dinego enggak tuh? Bisa lah, goyang-goyang dikit. Bisa goyang-goyang dikit ya. Bisa. Tuh, yang nyari Auranti udah jadi lah ya ini hitungannya. Buat bisa buat kontes atau bisa buat display atau buat mainan di rumah nih, udah jadi sini, udah cakep. Mentalnya sih ini bagus buat diajak main. Udah enak sat-sat. Udah mangap-mangap juga. Ya kalau kayak gini udah pasti mangap-mangap nih. Iya. Itu yang satunya stres malah sebelahnya. Ini ya. Dia kaget. Lagi mojok. Iya, udah biarin aja lah. Harus emang harusnya ini udah ganti air semua ini wayanya. Nah, ini yang baru datang lagi ya, adaptasi. Ya, baru tadi pagi. Yang baru datang tuh ukuran berapa sih ini? Kurang lebih 12-13 ya. 12-13 ya? Iya, ini baru datang tadi pagi ini. Nih lagi proses adaptasi nih. Kok kayak gini mah belum dijual lah ya? Belum. Kasihan. Tapi kalau ada yang mau sih nggak apa-apa. Kalau ada yang mau. Iya. Nah, kalau ada yang mau harga berapa deh? 350. 350 ya? Iya. Kalau yang tertarik ya silakan kontak aja ke WhatsApp-nya Mas Mbe, mau lihat bentuk ikannya, barnya kayak gimana, bisa kontak aja. Nah, ini ada Cana Maru nih. Ya, Lawa Sentarum nih ya. Iya, iyalah Sentarum. Nah, ini nih, mentalnya juga bagus nih buat... Mantep. Buat mainan nih, di ruang tamu, buat display. Maksudnya apa ini? Juvenil lah? Ini 27 ya? Iya. 27... Beginner, apa? Iya, beginner ya. Beginner ya? Kalau Juvenil 21-25 deh. Kalau 25 ke atas tuh masuknya beginner. Bukannya beginner dulu? Beginner dulu. Lupa. Baru Juve. Beginner dulu ya? Iya. Kan progress, beginner, Juve. Oh, lupa saya. Baru junior. Udah lama nggak ini nih. Iya, kontes-kontesan. Ini ukuran 27 ya? 27. Kalau kontes dia kelasnya juvenil. Bunganya juga mantap. Warnanya juga, kalau lihat langsung oranye ya, Om? Iya. Lampunya pakai lampu biasa, bukan pakai kandila ya. Iya, ini lampunya lampu putih. LED strip 20.000 meter. Lampu biasa deh, bukan lampu view. Ini progresan ketapang tuh. Iya, wajib ketapang sih. Kalau buat YS. Bunga udah banyak. Ini dijual juga nih, Mas? Dijual kalau ada yang mau. Wih, ini yang tertarik nih. Mau dibuka harga berapa nih? 18 aja. 18. Tuh. Saya masih 27-an. Tuh, memang udah keren nih mentalnya. Bisa lah nih buat ikut kontes nih. Bisa, bisa. Terus sebelahnya nih masih pada ini ya. Iya, baru pada datang baru sih. Pada masuk. Kita tunggu aja lah nanti nih. Iya, udah... kan barusan banget Om di singgelin ya. Singgelin baru ya, baru bisa, pada baru masuk. Datang. Paling progres 2 minggu lah udah pada flaring kali ini ya. Iya, seminggu juga insya Allah sih udah flaring. Nah, terus kita ke sebelah sini nih. Nah, ini dia nih yang kecil-kecil nih.
Auranti CB nih ya. Iya, Auranti CB. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih, akhirnya datang juga nih. Auranti CB Cina. Cina, iya, dari Cina, bukan dari India. Jadi Aurantinya Made in Cina, Made in China. Itu ikan-ikan sisa coveran sortiran, Om. Coveran sortiran maksudnya apa tuh? Jadi ada yang order ikut PO, iya, banyak kan, sampai ratusan ekor. Nah, terus misalkan orderan 100 ekor. Nah, itu saya pasti ngasih coveran minimal banget 10 ekor. Oh, buat jadi sebelum ya, saya kirim ikan, saya cek dulu satu persatu buat si A, buat si B, misalkan 10-10, kalau ada yang kurang bagus saya tuker. Yang kurang bagus saya tinggal gitu. Iya, buat cadangan sini, gitu ya. Iya. Kalau jadi ada cacat atau apa bisa ada gantinya gitu ya. Iya, terus ada yang size-nya di bawah apa? Di bawah rulas lah. Itu pasti saya tinggal dulu di sini, saya gede. Tuh, ini udah pada makan pelet nih ya, kecil-kecil tuh. Ukuran berapa senti nih? Ini rata-rata 4 senti. 45 ya. 45 senti. Tapi ada yang 3 senti juga itu, Om. Kecolongan. Padahal di PO-an kan rules infonya itu dari importir size-nya 46 senti. Cuma rata-rata 45. Tapi itu ada yang 3 senti juga, kecolongan lah. Tapi nggak apa-apa, nanti juga dipelihara juga gede. Baru udah kelihatan ya? Iya, udah lumayan lah. Yang nyari ikan ukuran kecil nanti ada nih Auranti? Ada. Nah, pasti kalau di sini udah muncul, pasti nanti di pasaran di Jatinegara atau pasar Parung pasti muncul juga nih. Iya. Nah, kalau di sini buka harga berapa nih, Mas? Ini kalau jual ecer satuan 275. 275 ya? Iya, satuan. Masih bisa nego nggak tuh, Mas? Oh, kalau ini pas, harga pas. Harga pas. Harga pas. Belum atau termasuk ongkir. Kalau mau nanti mau nitip PO lagi ke Mas Mbe juga bisa ya? Bisa, sabi-sabi. Tuh. Buat tanggal 3, buat tanggal 1 Maret ya. Insya Allah lah kalau nggak ada halangan. Tuh, kalau mau ikut pesen PO. Kalau mau ikut PO lebih murah. Lebih murah ya? Lebih murah untuk partainya. Partai lebih murah tuh. Lebih murah. Kalau untuk ecer 250. Kalau untuk partai minimal 10 ekor pasti lebih murah lah. Capri aja lah. Capri aja lah. Capri-capri aja. Masih enak nih buat progres masa depannya, masih cerah. Bikin iya, cetak torpol-torpol. Progresnya dari kecil, nah ini nih. Iya. Harga juga lumayan terjangkau lah ya. Terjangkau. Sangat terjangkau. Daripada inilah, Sebian Indonesia lebih mahal harganya. Iya, mungkin karena belum ada lawannya. Iya. Jadi masang harga tinggi. Baru, ya masih 1-2 orang lah yang bisa. Iya, emang susah sih kalau breeding ini ya, Auranti ya? Susah, Om. Masih jarang. Bisanya di daerah-daerah tertentu. Tapi Auranti Sebi Indonesia juga kualitasnya nggak kalah bagus, Om. Yang penting, kalau pengen jadi bagus ya itu prosesnya. Progres, harus sabar. Ya. Butuh waktu. Butuh waktu, semuanya butuh waktu, nggak ada yang instan pokoknya. Iya, jadi kita tunggu aja nih nanti di Jatinegara atau di Parung bakalan beredar juga, terus harganya juga berapa ya, belum tahu sih ya. Yalah, nanti kita tunggu aja guys. Oke, terus ini masih yang baru pada datang ya? Iya, baru datang. Tapi sini barnya banyak yang bar macan ya? Iya, bar macan, tapi rapi-rapi kelihatan. Yang bawah juga rapi nih, jadi ini baru pada datang. Ini barnya rapi itu. Ini udah ya, rapi. Mulai stabil nih. Yang penting mah udah mau makan aja. Ya, anteng lah kalau ikan-ikan baru datang. Tapi mulus semua sih nih, nggak ada luka ya? Mulus, nggak ada luka sama sekali. Om. Nih juga nih. Pokoknya ditunggu aja nih. Pokoknya sortirannya Mas Mbe pasti nanti cakep-cakep nih. Ini lagi pada adaptasi. Nah, terus ini Andrew juga nih ya? Ya, itu Andrew. Itu yang masih free tuh, Om. Masih bisa dibeli. Sisa orderan. Sisa coveran. Ini Andrew nih. Berapa senti nih? Ini rata-rata 89. 89 ya? Iya. Tapi ada yang mau 10 juga sih.
mau beli 9 sentian lah rata-rata ya. Sepasang juga bisa sih. Iya. Ini udah sepasang semua ini. Iya, udah pasang-pasangnya. Udah sepasang semua. Udah pasang-pasangnya semua ya? Iya. Ini udah siap di packing. Siap di packing semua itu. Oke, paling nanti kita tunggu aja lah. Seminggu dua minggu lagi mungkin progresnya nanti udah pada mulai flaring lah, pada stabil. Tuh masih ada dua tuh belakang, kalau ada yang mau boleh. Oh, ini ada yang gede nih. Iya tuh, tiga, ada dua ekor. Nah, coba kita lihat nih. Berapa senti nih? Ini 21. 21? Iya. Cakep, dorpol. Lebih tenang nih ya, lebih kalem nih. Lebih kalem. Dorpol juga nih ya? Dorpol. Tuh. Dia dorpol itu dia birunya tuh udah setengah dari dorsalnya tuh. Kalau lebih cakep lagi nanti dia polos biru semua ya. Iya. Berapa senti tadi? Ini 21 mah. 21 ya. Buka harga berapa nih mas? Ini 1,5. 1,5 ya. Tuh. Ikan rawatan lama nih. Iya. Laper mungkin ya. Nah, terus yang ini? Ini 17-18. Oh, 17-18. Ya, ini juga ganteng juga ini. Oh, ekornya lebar nih. Lebar. Ngibas lagi ya. Ngibas. Ini tinggal ini doang. Tuh, ngibas tuh. Buka harga berapa nih mas yang ini? Ini buka harga 1 juta. 1 juta. Tuh, rapih. Barnya rapih. Rapi enak, ekornya lebar, sedep dah. Oh, nanti ya, kalau ekornya lebar enak. Buat display. Iya mantap. Ganteng lagi kayaknya. Proporsinya bagus, nggak kegendutan, nggak keurusan. Iya terus pas. Dia palanya lebih gede ya. Iya, ngedoknya cakep. Cakep ini buat display. Flaringnya juga asik, flaring area. Oke, stoknya itu aja nih mas. Dah itu doang, belum ada lagi. Oke, untuk nomor kontak tadi udah ya di depan ya. Iya. Sama kalau mau datang langsung sini, silakan kontak aja, nanti dikasih tahu lokasinya. Iya. Oke, kita tunggu aja nanti hasil progresannya Mas Umbe nih. Aduh. Sama jangan lupa tanggal 1, insya Allah bakalan datang. Iya. Kalau mau nitip-nitip ya, PO atau mau kirim-kirim juga bisa. Nih udah mau siap kirim nih. Bisa, seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia dan udah bisa. Pengalaman juga ya, udah termasuk pemain lama lah ini lah Mas Umbe ya. Ah, saya pemula om. Pemula. Bisa aja. Oke dah, nih Mas Umbe nih, makasih banget nih. Siap buat om. Waktu dan infonya saat ini nih. Semoga sukses dan sehat selalu nih. Amin. Jangan lupa di subscribe, di share. Share, makasih banget biar nih. Biar makin berkembang channel-channel YouTuber Indonesia. Amin. Untuk biar bisa cana. Iya. Soalnya channelnya om udah bagus loh. Banyak buyer dari Malaysia, Thailand, Vietnam udah pada masuk ke nomor ya. Saya ya. Oke, saya tanya. Semoga ini lagi juga nih, laku juga lah nih ikan-ikannya nih. Amin. Semoga dunia ikan, terutama ikan channel ya, makin ramai lagi lah. Iya. Karena di kontes juga lagi mandek nih katanya nih. Lagi mandek, lagi banyak problem. Mungkin habis lebaran katanya ya, mau mulai lagi lah. Iya. Insya Allah lah. Oke dah. Nih, makasih banget nih Mas Umbe. Siap, dan om. Juga buat yang nonton. Okay. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.